Perayaan Idul Adha memang menjadi momen yang ditunggu-tunggu umat muslim sedunia, tak terkecuali bagi orang nomor satu di negeri ini, yakni Presiden Joko Widodo. Ditemani oleh Ibu Negara Iryana Joko Widodo, memilih tunaikan sholat Idul Adha di selatan Pulau Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Banjar, Martapura. Namun dalam sorak-sorai kumandang takbir, serta sujud khusyuk memuja Ilahi, Presiden Jokowi dan rombongan harus berhadapan dengan kabut asap tebal yang telah mengepung sebagian wilayah Kalimantan sejak awal September lalu. Meski dilanda bencana asap, dalam balutan busana koko serba putih dibalut jas hitam lengkap dengan kopiah, serta menempati barisan syaf terdepan, kekhusyuan Jokowi terlihat tak luntur sedikitpun. Mengetahui Jokowi tunaikan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Karomah, Martapura, di sela-sela kunjungannya untuk meninjau lokasi kebakaran hutan, maka sejumlah warga pun berbondong-bondong banjiri masjid untuk beribadah sekaligus melihat sosok sang presiden dari jarak dekat. Ucapan syukur Jokowi dalam perayaan Idul Adha memang tak berhenti lewat sujud hikmat di atas sajadah. Usai tunaikan sholat, sang presiden langsung meluncur ke lokasi penyembelihan hewan kurban yang terletak di halaman masjid. Daging kurban yang telah disembelih akan diserahkan ke panitia Idul Adha setempat untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Tak hanya itu, presiden juga sempatkan makan bersama dengan masyarakat di areal Masjid Al-Karomah. Bila Jokowi sholat id dengan kepungan asap, maka sejumlah artis juga berbondong-bondong laksanakan kurban tahun ini. Siapa saja mereka? Simak hanya di Cumi Camp.